Oke teman-teman, assalamualaikum. Masih bersama saya di Ruli Rijali Channel. Oke sob, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara membuka file Microsoft Office ya, yang diproteksi ataupun dikunci menggunakan password. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami suatu saat teman-teman memproteksi Microsoft Office, baik itu Excel ataupun Word, dengan password. Nah, tapi teman-teman berikutnya teman-teman lupa nih password yang dikasihnya apa. Nah, tutorial ini bisa jadi alternatif ya buat teman-teman untuk mengetahui password yang lupa itu di Microsoft Office. Oke, tidak berlama-lama, langsung aja kita langsung install aplikasinya, yaitu Microsoft Office Password Unlocker. Oke, kemudian kita langsung aja download dan ekstrak di sini ya. Nah, nanti passwordnya ada di tengah-tengah video ya, jadi pastikan teman-teman jangan skip videonya. Oke, karena passwordnya ada di tengah-tengah video. Oke, masukkan passwordnya. Oke, setelah itu di sini kita tinggal install ya sob. Install aplikasinya, klik aja dua kali, klik next. Kemudian di sini teman-teman silakan masukkan serial numbernya yang udah ada di sini. Oke, kita kopikan aja sob, kemudian paste dan next lagi, kemudian install. Oke, installnya hampir selesai sob. Kemudian kita run aplikasinya dan finish. Oke, tunggu aplikasinya sampai terbuka sob. Oke, size-nya tidak terlalu besar, sekitar 29 MB ya sob ya. Kemudian kita close aja. Oke, kemudian di sini kita daftarkan lagi atau activation lagi ya di sini dengan klik help dan enter registration code. Nah, di sini masukkan kode yang tadi ya sob. Kemudian paste dan oke. Dan klik oke. Oke. Udah sob, seperti itu. Kemudian di sini aplikasi Advanced Office Password Recovery di sini udah terbuka. Nah, sekarang sebagai contoh, saya di sini mempunyai sebuah dokumen ya, sampel, dan kita akan membuat password. Oke, di sini ada beberapa metode ya sob, ada beberapa metode cara menampilkan password Office. Oke, dengan Office attack dan banyak sekali dating attack dan word attack, mess attack. Oke, kemudian kita langsung aja buat sampelnya. Kita sampel, kemudian kita save, prepare dan enkripsi dokumen. Oke, sebagai contoh dan hanya untuk tutorial, kita kasih passwordnya yang gampang aja ya sob. Kita kasih password 4 digit aja, 4321. Ini hanya sekedar contoh ya. Oke, 4321, kemudian klik oke, kemudian save. Oke, kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Kita buka file yang akan kita ketahui passwordnya. Oke, klik sampel. Oke, kemudian kita checklist prosesor dan Nvidia GeForce atau graphic drivernya ya. Oke, jadi kecepatan komputer akan mempengaruhi kinerja dari Advanced Office Password Recovery. Oke, kita klik oke. Oke, stop dulu sob. Kemudian di sini kita contoh, kita buka lagi. Di sini ada attack option ya sob. Di sini ada attack option. Di sini ada beberapa pilihan ya. Jika kita mengetahui misalkan apa bocoran passwordnya terdiri dari angka aja atau huruf kecil, huruf besar dan simbol ya. Jadi kita bisa memilih di sini. Oke sob.
ini itu catatan jika kita mengetahui bocoran isi password yang kita lupa password sebelumnya ya, misalkan angka aja, oke? Kemudian klik OK. Kemudian jika teman-teman belum mengetahui sama sekali apa itu passwordnya, bocorannya atau apa, teman-teman bisa dengan mengklik semua kombinasi password ya, dari mulai huruf kecil, huruf besar, angka, simbol, spasi, dan lain-lain. Oke, seperti itu ya sob. Kita pilih angka aja, kemudian untuk sebagai contoh ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini, kita pilih brute force attack ya, jadi memungkinkan untuk kombinasi semua password. Oke, kemudian klik start. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, seperti sob, jadi di sini ada catatan dari saya ya, berapa lama pengerjaan admin office password cafe ini untuk menemukan password itu tergantung password itu sendiri ya yang kita buat. Oke, semakin panjang dan semakin lama ataupun kombinasinya banyak, tahap pengerjaannya pun akan semakin lama. Oke, di sini Advan Office Password Recovery berhasil menemukan password dari Microsoft Excel yang telah kita buat sebagai contoh, dan passwordnya tinggal kita masukin aja di sini 4321. Oke, seperti itu sob. Oke, jadi kita tinggal copy aja, kemudian kita sampel buka dan paste passwordnya, kemudian klik OK dan berhasil terbuka. Oke, seperti itu sob. Oke, jadi silakan teman-teman praktekkan tutorial dari saya ini, bagaimana cara mengetahui password Microsoft Office yang lupa ataupun kita tidak mengetahuinya ya, menggunakan Advan Office Password Recovery. Oke, seperti sob. Jadi ada beberapa tahapan di sini. Teman-teman jika tidak mengetahui sama sekali passwordnya apa, saya sarankan menggunakan semua kombinasi ini ya sob, dari mulai huruf besar, huruf kecil, jadi spasi, simbol, angka, dan lain-lain. Kemudian klik OK. Oke. Dan kemudian klik start. Oke, seperti itu sob. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan komen di kolom komen. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.